Assalamualaikum guys, jumpa lagi review dari dalam kereta. Ini aku nak review satu lagi jam G-Shock dengan sarung tangan strawberry aku ni. Okay, GA2110SU9 kal kuning. Okay, dan GA2110 ni adik-adik dalam kereta, adik-adik yang dikenali sebagai TMJ lah. Okay, dalam TMJ kita tak mahu cerita TMJ hitam tu sebab sekarang ni GA2100 hitam tu sekarang dah bulan 6 penghujung lah, nampak kaya macam harga dia dah menurun sikit lah. Sebelum ni sampai 1000 lebih kan, sekarang aku nampak macam trend dah menurun, dalam 6-700 punya tu dah boleh dapat. Ok, jom kita buka tengok. Ok, macam biasa lah dapat kad. Ok, jom buku dalam ni. Modul 5611 okay. Okay. Jam ni memang cantik. Okay, bukan aku nak cakap, bukan aku saja nak mereka cerita, bukan aku nak promote, tapi jam ni bagi aku dalam keluarga GA2110 dan GA2100, pada pendapat aku yang ini yang paling cantik sebab kontras warna dia tu kan. Even GA2100 yang hitam tu, full black, all black tu pun aku rasa tak mampu nak lawan yang kuning ni. Sebab yang kuning ni kalau tengok kan, tengok cantik kan, serius cantik. Okay, and then dia punya kuning ni, dia tak kuning sangat tau. Dia macam, macam mana nak cakap eh, dia punya kuning ni, kalau kita tengok Bumblebee kan, Bumblebee tu dia punya kuning tu kuning betul kan, orang Kedah kata kuning betul kan. Tapi dia, yang ni dia tak macam kuning sangat, dia macam soft-soft macam tu kan. Okay, kena pula dengan kulenya lighting, kena pula dengan sarung tangan merah aku ni kan, nampak kontras cantik kan. Okay, jom kita tengok dia punya function. Okay, tengok plastik pun ada lagi bang. Okay, function shock resistant, 200 meter water resistant, double LED light, 1/100 second stopwatch, world time, daily alarm dengan timer. Okay, dan dia dah apa ni, semua orang tahulah carbon core guard, so dia ringan. Okay, so aku belanja pusing satu orang depan. Pusing. Okay, model ni ramai orang minat sebab dia slim lah. Tengok, slim, dan satu lagi dia ringan kan. Dan dia punya design ni, kalau tengok dalam dia tu, kalau boleh fokus kan, memang cantik, serius cantik. Aku pun berkenan sebenarnya yang ni, tapi macam aku review GA2100 itu, jam ni kalau dengan tangan aku, sebab aku ni double XL ke XL, macam tu lah lebih kurang, nampak macam tali dia kecil sikit kan. Aku rasa orang yang mungkin XL boleh pakai lagi, XL, L boleh pakai, tak ada masalah. Tapi bagi aku yang memang jenis pakai Manmaster, bagi aku bila aku pakai aku rasa macam kecil lah. Itu personal punya pendapat lah eh. Okay, satu lagi, dia punya tali ni, kalau tengok GA2110 ni, kalau kita comparekan dengan GA2100, aku tak pasti, tapi aku rasa dia punya tali ni lebih selesa dan lebih lembut lah. Aku rasa kalau banding dengan GA2100 yang hitam tu, ataupun mungkin yang kuning, yang kuning aku tak pernah tengok. Yang kuning, GA2100 yang kuning tu aku tak pernah dapat. Aku dapat yang ni. And then aku comparekan dengan GA2100 hitam tu, aku rasa tali ni dia lebih lembut lah yang ni. Okay, dan pakai pun lebih, rasa macam lebih selesa lah. Mungkin lah. Okay, hampa try tengok lah, cari yang hitam tu. Okay, double apa ni, aku dah cerita tadi kan, dia ada carbon core guard kuning. Okay, dia punya market tu sekarang ni bulan 6. Okay, hujung bulan 6 2020, nampak trend dah naik lah untuk kuning ni. Mungkin
lebih kurang dalam 500 sampai 600 macam tu lah dia punya harga pasaran lah. Okey. Cumanya ada juga orang yang jual sampai 600 lebih, tapi harga jualan bagi G-Shock ni kadang-kadang nak komplain pun tak boleh sebab apa ni? Tengok kos yang kita dapat kan. Kalau kita dapat rendah kita boleh jual rendah. Kalau kita dapat tinggi, terpaksa jual tinggi lah sebab mana ada orang jual nak rugi kan. Itu yang kadang-kadang setengah orang tak faham. Bukan kita nak naikkan harga sampai makan beratus-ratus, tak. Bagi aku lah kan, bagi seller-seller lah, seller-seller yang baik lah. Okay, nak belanja lampu eh. Lampu ni memang syadu-syadu gitu ke tu kan. Okay, rasanya tak banyak yang boleh diceritakan pasal jam ni. Cuma bagi aku, pendapat personal aku, yang ni design dalam keluarga, color dalam family GA2100 dan GA2110, pada pendapat aku yang ini yang tercantik. Okay, sekian review dari dalam kereta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.